apa hukum bunuh tikus? Dia selalu kacau bini saya. Baik. Masalah kacang tak kacang, Nabi pesan boleh bunuh, kata setengah ulama, boleh tu makna sunat bunuh haiwan perosok. Ha. Jadi kalau haiwan jenis perosok, sunat bunuh atau harus bunuh, tidak berdosa. Cuma ingat Nabi kata iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu dibenarkan membunuh, maka bunuhlah cara yang baik. Jangan seksa tikus. Contoh tikus yang jenis kerik, tikor-tikor, kekoh apa benda tudung saji nak. Ha, merosak tak? Rosak, neh. Maka bunuh cara baik. Kiah dengan hadis bunuh cicak. Siapa katak cicak sekali katak mampu dapat 100 pahala. Katak dua kali baru mampu 70. Menunjukkan katak. Tak sanggup nak katak, kita jenis siang pada binatang, dapat dah takak tikus ni. Ha, pergi buang dalam hutang, dah mudah sanggup nak bunuh. Faham tak? Jangan selang dalam air. Ada tu lah, walaupun dia tu haiwan perosok, dia letak minyak petrol. Tok minyak petrol dalam sarang tu, dia ponceh api, dia berbuka sarang, tikus pun lari. Dia panggil bunga api terbang. Faham tak? Hukumnya berdosa besar buat gitu. Azab binatang dengan api tak boleh. Faham? Ha, ada pula pergi buat gitu. Ha. Jadi ada, bukan bila sebut tikus sunat bunuh tak. Ada tikus yang baik, yang jenis tidak merosak, tidak sunat bunuh. Nampak? Leh? Ha. Binatang macam rimah, kita jumpa rimah tak, jenis makan orang, sunat bunuh. Ha, tapi dah duduk dalam rumah kita. Neh, ha, jenis tikus, hak jenis baik, tikus benda. Hamster. Nah, ha, tu sunat bunuh tak? Dak sunat bunuh. Tuhan buat dia comel jalan totek 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 totek. Nah, ha, suka pula orang lelaki hamster. Bila duduk di rumah, luar rumah tiger. Faham? Ha. Tu tak? Orang lelaki di luar rumah dia tiger, rimah belang. Nak? Oh, sembang kedai kopi jangan ah. Ha. 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 Nak? Ha, bekem dia. Nak garang dia di luar rumah. Nak? Tengok pada janggut takut. Ha. Luar rumah tiger. Balik rumah tengok bini, tukar jadi hamster. Dia transformer situ.